jangan lupa subscribe dulu tau. Salam guys, video kali ini aku ingin kongsikan dua perkara yang boleh membantutkan perkembangan pokok kelapa tahcunan anda. Yang pertama adalah semak samun. Semak samun perlu dikawal supaya ia tidak menjemput serangga perosak untuk membuat rumah di kebun anda. Yang kedua adalah serangan ulat pemakan daun. Ulat pemakan daun seperti ulat bulu atau ulat beluncas digelar sebagai ulat perosak tanaman amat mudah dilihat dengan mata kasar. Namun, ada beberapa spesies yang sukar dikesan kerana warnanya hijau menyerupai daun. Jika anda ternampak ulat ini di pokok kelapa tahcunan anda, anda boleh kutip secara manual dan letakkan di dalam larutan air sabun untuk mematikannya. Inilah akibat serangan ulat perosak tanaman yang boleh membantutkan pokok kelapa tahcunan. Semoga bermanfaat. Terima kasih kerana menonton.